Di dalam video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya merubah musik yang bertangga nada mayor menjadi minor, atau sebaliknya dari minor menjadi mayor. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah pattern. Yang pertama saya menggunakan skala mayor. Kita akan coba dengar terlebih dulu. Ya, saya yakin pasti teman-teman sudah sangat sering mendengar lantunan nada itu. Itu adalah sebuah soundtrack dari film animasi yang cukup terkenal ya. Ya, dan pattern yang kedua ini saya buat dengan tangga nada minor. Kita coba dengarkan. Untuk merubah dari mayor ke minor, atau sebaliknya dari minor ke mayor, teman-teman harus tahu terlebih dahulu scale yang dimainkannya di mana. Di sini saya menggunakan skala C mayor, skala yang paling mudah ya. Dan jika kita lihat lebih dekat, di sini semua nadanya berada pada garis yang terang. Itu artinya saya berada dalam scale yang benar, sesuai dengan skala yang di highlight tadi ya. Oke, sekarang kita akan rubah tangga nadanya menjadi minor. Caranya teman-teman masuk ke scale highlight, kemudian rubah dari C mayor menjadi C minor, minor natural sih. Kemudian kita cari note yang berada di garis gelap. Tekan Ctrl, kemudian klik. Kita turunkan setengah nada ke bawah. Kemudian ya ini. Turunkan Shift dan arah panah ke bawah di keyboard ya. Selanjutnya, satu lagi, turunkan. Oke, dan kita selesai. Kita coba dengarkan sekarang. Ya, sepertinya ada yang saya lewatkan di sini. Kita coba lihat. Oh iya, B. Perbedaannya sangat-sangat terasa ya, dari mayor ke minor. Tadinya ceria menjadi sedih. Dan percayakan pada telinga ya, jangan pada mata, karena ya mata terkadang menipu. Apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Oke, dan ini adalah yang minor. Di sini juga sebetulnya saya menggunakan skala C mayor. Kita lihat semua notenya berada pada garis-garis yang terang, garis yang di highlight. Nah, kita berada di skala C mayor, tapi terdengar seperti minor. Kenapa? Karena sebetulnya kita berada pada skala A minor natural. Meskipun di sini di highlight C mayor,
tapi sebetulnya kita berada pada skala A minor natural. Karena A minor natural ini adalah skala relatif minor daripada C mayor. Jadi artinya skala A minor natural itu memiliki nada yang sama persis dengan skala C mayor. Oke, untuk merubahnya menjadi mayor adalah kita rubah skala A minor tadi menjadi A mayor. A mayor. Oke. Dan seperti tadi kita cari lagi nada yang berada pada garis gelap. Ini kita naikkan setengah semiton, maksud saya satu semiton, setengah nada. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, kalau mayor ke minor diturunkan, dari kalau dari minor ke mayor dinaikkan setengah nada. Cari lagi ya. Ini gelap, kita naikkan. Yang ini. Selesai. Kita coba dengarkan sekarang. Terasa sekali kan? Sebelumnya kita seperti ini. Setelah dirubah, oke, mungkin demikian video kali ini. Namun perlu saya ingatkan bahwa teknik ini tidak bisa digunakan kepada setiap lagu ya, karena mungkin hanya untuk lagu-lagu yang simpel saja, hanya lagu yang mudah saja. Sedangkan untuk lagu-lagu yang rumit dan komposisinya mempusingkan, mungkin perlu ya perlu usaha yang lebih keras. Ya, demikian, terima kasih sudah menonton, dan jika dirasa bermanfaat, saya harap teman-teman menyempatkan untuk mengklik subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.